inisial AI dari penyidik pada Polres Cianjur kepada kejaksaan untuk tahap penuntutan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dengan penyidik sehingga kita bisa menyatakan berkas perkara jadi lengkap, alat buktinya cukup, dan kita akan teruskan proses di tingkat penuntutan dan akan melanjutkan di penahanan. Hari ini kita terima tersangka tersebut dalam keadaan sehat, sudah diperiksa, tadi sehat, dan selanjutnya kita lakukan penahanan 20 hari dari tanggal sekarang sampai dengan 8 Maret di rumah tahanan. Terhadap tersangka, nanti akan kita dakwakan pasal 340, subsidiar 338, lebih subsidiar 354 ayat 2, artinya pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara waktu tertentu 20 tahun atau penjara seumur hidup atau pidana mati. Jadi nanti kita lihat, kita akan persidangan. Mari sama-sama kita kawal persidangan ini agar bisa mencari kebenaran material untuk mencari keadilan dan kemanfaatan.